jalurnya Ambon melibatkan 3 KR. Lanjut untuk jalur tertutup. Demikian yang dapat laporkan. Selamat malam, izin melaporkan sementara proses pemadaman menggunakan damkar. Kondisi korban kecelakaan yang beruntun tadi malam gimana? Ya, saat ini ada 7 orang yang memang langsung dibawa ke rumah sakit Sariati Serang di IGD. Kami langsung tangani. Dari ketujuh korban itu memang rata-rata cedera. Ada yang kategori ringan dan juga sedang. Untuk yang ringan ada 3 orang. Dan memang rata-rata di luka bagian pinggang dan punggung ya. Sementara untuk yang 4 ini dinyatakan oleh dokter dinyatakan untuk lanjut rawat karena dari diagnosanya ada fraktur. Berarti jumlahnya yang 7 ya? 7 orang, 4 indikasi rawat inap. Ini rata-rata penumpang bis apa yang kendaraan pribadi? Untuk kendaraan pribadi yang untuk dirawat karena mereka ada injury di dalam di seat belt ya, mungkin benturan. Ada juga yang frakturnya di perut ya karena benturan dengan setir atau kursi mobilnya gitu ya. Kalau yang meninggal di rumah sakit? Yang meninggal tidak ada di sini. Oh, rumah sakit. Penanganan korban dibantu oleh Jasara Harja, Jasara Harja cabang Banten.